Universiti Sains Malaysia pada sidang 2017-2018 kini sedang membina satu tanda aras dari segi pembangunan sukan dan juga sebagai tapak infrastruktur setiap kejayaan sukan sama ada di peringkat universiti dan juga dalam negara. Nama USM gah di persada antarabangsa apabila beberapa nama atlet mencipta nama di peringkat dunia dan terus menjulang sukan USM dan negara dengan lebih gemilang jayanya. Berteraskan hala tuju bahagian sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia menjadikan jumlah 30% siswa-siswi universiti menjadi wakil negara. USM sebagai pemimpin telah mengorak langkah dengan pendekatan menjadikan mahasiswa universiti The Thinking Athletes melalui program warga sukan. Karatedo, memanah, kriket, renang, bola keranjang, taekwondo, hoki dan juga pelayaran meletakkan nama sukan USM ke satu tahap pencapaian luar biasa dan menjadikan USM terus hebat. Pesta Hoki USM Penang International dan Pesta Bola Jaring USM Penang International telah meletakkan pengurusan sukan USM ke satu tahap pencapaian sukan yang amat membanggakan melalui penganjuran dan pengurusan acara sukan mampu bertahan dan mencapai kejayaan dengan membuka ruang kesukarelawan dan pemasaran modal insan. Pembangunan sukan hoki dan bola jaring berjaya dibangunkan apabila saban tahun ianya merupakan kalender utama sukan bagi MSSM dan juga MASUM dalam merencanakan pembangunan yang jitu. Terdapat pelbagai sumber dan juga faktor kejayaan pasukan sukan di USM apabila peranan beberapa tenaga pelajar dalam memulihkan atlet daripada kampus kesihatan dalam membina keyakinan atlet dari segi pengetahuan sains sukan. Ianya sedikit sebanyak mewujudkan usaha sama yang jitu di kalangan atlet dan juga pengetahuan sains sukan. Kemahuan dan kemampuan yang diterapkan dalam membangunkan sukan USM apabila kampus kejuruteraan turut sama membina dan menjadi khidmat nasihat dari segi penyelenggaraan dan pembangunan fizikal sukan berjaya digandingkan usaha sama ketiga-tiga kampus menjadikan sukan USM lebih gemilang. Atlet-atlet hebat dari USM, Fatin Nur Fatihah dari Memanah, Emma Firiana Saruji dari Sukan Bowling Padang, Geh Chiao Lin, Sukan Pelayaran dan beberapa atlet karakter USM iaitu Lim Chi Wei, Ivan Oh dan Kau Yi Bun kini telah menempa nama di persada dunia dan meletakkan nama Malaysia semakin digemari dan terus mencabar para pesaing di peringkat dunia. Dua emas dan satu gangsa pada Sukan SEA 2017, pemanah wanita negara Fatin Nur Fatihah Mat Saleh juga mencipta rekod baru Sukan SEA dan kebangsaan setelah mencatat pungutan mata berjumlah 696 di peringkat kelayakan acara kompaun individu wanita Sukan SEA Kuala Lumpur 2017. Emma Triana Saruji, atlet bowling padang berjaya menuai emas pada temasya Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 dan Sukan Commonwealth 2018. Beliau merupakan pelajar program pendidikan jarak jauh USM kini dalam misi untuk meletakkan diri dalam kelompok 5 terbaik di dunia. USM dan Lim Chi Wei tidak dapat dipisahkan. Beliau terus merupakan role model bagi program warga sukan USM. Dua emas daripada beliau daripada aksi umpama Bruce Lee semasa saingan Sukan SEA 2017 terus mencipta kejayaan amat membanggakan buat negara. Atlet pelapis karatedo negara Ivan Oh berjaya memenangi pingat gangsa pada Liga Karate Dunia di Rotterdam, Belanda dan beliau juga kini berusaha dalam menempatkan diri dalam slot otomatik untuk menyertai sukan terbesar di dunia sukan Olimpik. Terbaru, beliau juga berjaya memenangi gangsa pada Asia Karate Championship di Vietnam. Sayap patah bertongkat paruh, itulah atlet karatedo saudari Kau Yi Bun yang baru pulih daripada kecederaan lutut dan telah selamat menjalani pembedahan pada tahun 2016. Kini lebih bersemangat apabila beliau berjaya memenangi tempat ketiga pada Liga Karate Dunia di Rotterdam, Belanda dalam acara kata. Geh Chiao Lin, garis yang tidak gentar akan alun dan ombak lautan apabila berjaya membawa pulang pingat perak dari Langkawi pada temasya Sukan SEA 2017. Beliau terus cekal dan berazam akan mengharumkan lagi nama USM dan negara. Kemajuan dan pembangunan sukan USM bertambah gemilang apabila pengurusan tertinggi universiti amat prihatin bukan sahaja kepada perancangan pembangunan atlet tetapi juga kepada pembangunan prasarana sukan. Ini pasti membangkitkan semangat juang yang tinggi di kalangan atlet USM. Ini dibuktikan lagi apabila pengukuhan program Fit USM menjadikan warga kampus USM lebih berpaksikan sukan gaya hidup sehat dan terus cergas dalam mengejar impian dan cita-cita menjadikan USM maju ke hadapan.
Kelab rekreasi USM atau dikenali sebagai KRU USM amat sinonim dengan hampir 100% penglibatan sama ada pengurusan, penganjuran dan aktiviti-aktiviti LASAK yang dijalankan sepanjang sidang 2017-2018. Ex-Tahan berjaya ditawan dengan jayanya oleh keluarga besar KRU USM dengan misi dan harapan membina kecekalan dengan semangat cintakan alam semula jadi dipupuk di kalangan mahasiswa. Program USM Fit kini membina satu semangat baru buat warga USM turut bersama menikmati pelbagai aktiviti sihat dan membudayakan sukan sebagai gaya hidup. Pelbagai ruang dan kawasan dalam kampus digunakan sebagai riadah dalam memupuk semangat kebersamaan selain dalam tugasan dan pembelajaran warga kampus menghayati semangat cinta kesihatan dan juga alam. Kejayaan beberapa pasukan negeri yang selama ini menggunakan semua kemudahan USM termasuk pasukan bola sepak Pulau Pinang, Penang Black Panthers dan pasukan hoki wanita Pulau Pinang menunjukkan betapa sukan USM juga membantu dalam pembangunan dan pemantapan pasukan bertaraf negeri dan juga negara. Skuad sepak takraw negara dan floorball menjadikan Kompleks Sukan Azman Hashim sebagai venue latihan pusat sebelum Kesukan SEA 2017. Gerakan yang jitu dari pengurusan tertinggi dan staf akademik termasuk penglibatan pelajar dalam setiap pelaksanaan program sukan menjadikan USM sebagai pakar rujuk dalam setiap penganjuran sukan sama ada dari peringkat negeri maupun antarabangsa. Ini termasuk buat julung kalinya USM dipilih sebagai venue utama Sukan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada September 2018. Ucapan terima kasih dan setinggi tahniah kepada kesemua pengurusan tertinggi Universiti Sains Malaysia atas penglibatan dan inisiatif yang memberikan impak pada semua program pengurusan dan pembangunan sukan USM berada pada tahap yang cemerlang sehingga hari ini. Tanpa sokongan dan sumbangan para penajar, bakat, kemahiran dan pengalaman dalam penganjuran dan pengelolaan program sukan tentu tidak membuahkan hasil yang gemilang. Sumbangan dan kerjasama penaja dalam pelestarian pembangunan sukan USM amat dihargai dan disanjung tinggi.